Dhuwur ya kabeh no. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raksa Nusantara dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini, siang hari ini, kita main ke kandang Mas Eko. Mas Eko yang kandang yang sering kita kunjungi ya. Sekarang ada 3 ekor. Nah, ini ada cross jumbo dan satunya si mental. Cuman untuk video kali ini kita akan fokus pada sapi TO, sapi Brahman. Brahman. Ini dulu saya, ini sahabat Rak, saya bully karena pada awal masuk kandang itu kecil sekali ya, mungkin seukuran kambing. Karena waktu itu belinya kata Mas Eko burung selapan. Nah, dulu itu pedet pisah induk umurnya itu belum sampai 36 hari sahabat Rak, atau kalau istilah Jawanya itu selapan. Waktu itu masih kecil ya, bulu-bulu ekornya belum tumbuh yang ujung. Dan sekarang 5 bulan di kandang sudah terlihat seperti sapi sahabat Rak. Nah, ini kebetulan ada mbaknya yang sedang guyang sapi atau memandikan sapi. Ini istri Mas Eko. Dan tidak takut ya dengan sapi. Saya lihat itu luwes sekali. Sapinya itu sampai nurut dan kalem. Tapi memang biasanya sapi itu lebih kalem dan lebih nurut pada perempuan ya sahabat Rak, pada wanita. Entah itu apa yang membuat chemistry antara sapi dan juga perempuan. Biasanya memang sapi itu lebih nurut, lebih kalem kalau dipegang sama cewek. Nah, dan terlihat sekali ini pedet yang belinya harganya, harga masuknya berapa, Mas? Harganya berapa pedet ini? Harga 6.500. Harga 6.500 dapat sapi sahabat Rak. Dan di depan sini pertumbuhannya sudah bagus. Nah, Mas Eko ini pakai mix pro dan juga konsentrat dan juga ampas tahunya ngambil dari kami juga. Nah, ini untuk umur ya, umur ini perkiraan baru 6 bulanan. Karena waktu masuk itu pedet yang baru lahir belum sampai 36 hari atau belum sampai selapan, dan dipelihara di kandang Mas Eko ini kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, sekarang sudah terlihat seperti sapi PO pada umumnya. Nah, tapi jangan dibandingkan dengan sapi-sapi PO daerah Jawa bagian barat ya, khususnya daerah Kebumen, Purworejo dan Jogja, karena PO sini itu tidak seunggul PO sana sahabat Rak. Ini sapinya dimandikan. Dan ini tadi mau dikeluh oleh Mas Eko, minta tolong saya suruh ngeluhkan, tapi saya nggak mau karena nggak terbiasa ya, takutnya salah. Karena keluh itu ibarat sunat pada sapi sahabat Rak. Keluh itu ibarat sunat. Jadi kalau ngeluhnya nggak pas, dan ada juga adat orang Jawa ya, bukan adat, budaya orang Jawa itu biasanya kalau ngeluh sapi itu nyari hari untuk keluhan, seperti halnya sunat pada anak-anak. Nah, ini tingginya kurang lebih sekitar 110 atau 1 meter lebih. Nah, ini terlihat punuknya. Kok kan dari video ini, ini gede cilik kok. Aku kirimi ya. Nanti saya sertakan videonya waktu awal masuk kandang itu seperti apa. Sekarang sudah terlihat seperti sapi PO pada umumnya. Nah, dan ciri khas sapi PO tentunya pertulangannya kecil sahabat Rak, pertulangannya kecil dan panjang. Nah, kenapa panjang? Karena dia
proses adaptasi secara ilmiah, secara morfologi ya. Tapi ini kan hidupnya di daerah panas, di iklim tropis. Jadi dia lebih tinggi daripada sapi-sapi Bostaurus karena dia menghindari panas ya, karena pantulan panas dari tanah. Dan secara tubuh dia lebih pipih, lebih tipis daripada sapi Bostaurus atau bos-bos sapi-sapi Eropa. Nah, di sebelah sana nanti akan kita bahas sendiri sapi cross. Coba nanti kita tawar untuk masuk kandang BSF. Nah, ini buat jenengan siapa kayak gini? Mbak Gareng. Anoman. Nah, ini dikasih nama Anoman karena warnanya putih oleh Mas Eko. Kayak ketek. Ini saya kaget sahabat Rek, karena lumayan lama ya saya nggak berkunjung ke kandang ini. Terakhir tuh sama Mas Budi kalau nggak salah. Iya, sama Mas Budi. Terakhir ya. Dan waktu itu sapi yang di sebelah sini belum laku. Dan terakhir kali sapi yang jumbo di sebelah sini yang saya bilang mirip Bima Sakti bagian kepalanya, itu laku fantastis sahabat Rek, laku 60 juta. Dan itu pun sebelum raya ya kok. Poso kok iko? Waktu itu masih puasa ya. Iki je tadi dipotong wes. Hari masih puasa waktu itu sudah laku 60 juta sahabat. Nah, perkiraan saya bobotnya dulu kisaran 900-an lah. Yang sapinya panjang limosin di bagian sini. Sekarang tempatnya dipakai oleh si Anoman sahabat. Nah, ini mohon maaf karena agak sedikit berisik karena suara mesin jet pump ya, untuk ini mencuci sapi atau memandikan sapi ini. Nah, dan ini jarang sekali wanita yang berani dan mau sahabat Rek untuk bersih-bersih kandang untuk memandikan sapi seperti ini. Rahasianya apa kok ben bojone gelem ngiwangi kok? Bojoku ora gelem kok. Nah, dan ini si Anoman sahabat Rek, perdet sapi PO Jawa ya, bukan PO unggulan dari Kebumen dan sekitarnya yang baru berumur sekitar 6 bulanan. Dikasih nama Anoman karena warnanya putih ya. Nah, di sebelah sana ada istri Mas Eko yang sedang guyang sapi. Dan kita lihat nggak takut sama sekali meskipun di sampingnya sapi jumbo. Nah, kita cukupkan sekian untuk video si Anoman ini sahabat Rek. Kita lanjut untuk proses negosiasi sapi jumbo di sebelah sini.